wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan kerangka konseptual saya iaitu bertajuk perspektif mampu milik dalam kalangan bakal pembeli rumah. Saya Suhana Ismail, pelajar Dr. Falsafah bagi program Sains Pembangunan bersama penyelia utama saya iaitu Profesor Madya Dr. Azimah Abdul Manaf dan penyelia bersama iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Husin dari Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persetaraan SIDS, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Progres 2020 kerana menganjurkan seminar ini. Oleh itu, kita teruskan kepada pembentangan. Berkaitan dengan latar belakang kajian, konsep perumahan mampu milik ialah perumahan yang diberikan yang berpatutan kepada setiap kumpulan pendapatan sama ada pendapatan rendah, sederhana dan juga tinggi. Namun, isu utama dalam sektor perumahan ialah disebabkan oleh harga rumah dan kos sara hidup yang terus meningkat terutama di kawasan bandar. Dan walaupun sebenarnya terlalu banyak usaha yang telah dibuat oleh Kerajaan Malaysia dengan menawarkan pelbagai skim perumahan mampu milik menerusi perancangan di dalam Rancangan Malaysia yang ke-11 iaitu melalui laporan Rancangan Malaysia ke-11 dengan menawarkan perumahan Prima, My Home, PPA 1M, rumah Selangorku, rumah idaman, rumah WIB dan sebagainya. Namun masih ada lagi golongan yang masih belum mampu untuk memiliki rumah. Di Malaysia, yang mana masalah pemilikan perumahan bukan sahaja dihadapi oleh golongan berpendapatan rendah, malah terdapat golongan berpendapatan tinggi juga yang masih belum memiliki rumah sendiri kerana disebabkan oleh amalan gaya hidup mewah. Kita boleh tengok kereta akhbar yang telah diterbitkan oleh Berita Harian pada 2018 yang mana dapat dikaji iaitu melalui kajian gelagat pembeli harta tanah kediaman yang mana walaupun gaji sebanyak RM7,500 tetapi masih lagi menyewa kerana amalan mereka iaitu gaya hidup mereka lebih mengutamakan pembelian kereta, barangan berjenama, membelanjakan untuk hiburan dan sebagainya. Menurut data statistik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2016 yang mana 30% daripada 31.7 juta iaitu bersamaan dengan 9.51 juta orang rakyat Malaysia tidak memiliki rumah sendiri. Yang mana rata-rata golongan ini menyewa dan menetap di kuarters kerajaan dan yang mana tergolong di dalam golongan yang baru bekerja. Penyataan masalah yang mana Bank Negara Malaysia menyatakan bahawa isu yang lebih penting adalah untuk mengatasi kemampuan membeli dan juga kekurangan bekalan rumah pada harga yang berpatutan. Dan isu dalam pemilikan rumah ini adalah disebabkan oleh ketidakupayaan kewangan seseorang yang mana statistik menunjukkan purata 60 orang diisytiharkan muflis setiap hari di negara ini yang mana sebanyak 20,529 kes dilaporkan yang mana berpunca daripada ketidakmampuan bayaran balik pinjaman perumahan dan sekaligus pembeli berhadapan dengan kes rumah dilelong. Dan salah satu masalah di dalam pemilikan perumahan ini adalah disebabkan oleh halangan untuk pinjaman perumahan. Ini mungkin disebabkan faktor umur yang sudah meningkat dan juga pendapatan yang terhad dan juga tanggungan hutang yang sedia ada yang mana bahkan pemilik itu mempunyai hutang dari segi pinjaman peribadi, pinjaman kenderaan, pinjaman lain dan sebagainya. Namun, pengukuran mampu milik oleh pihak berkuasa hanya merujuk kepada pendapatan isi rumah sahaja yang mana mewujudkan kekeliruan dalam penggunaan terminologi mampu milik dalam pemilikan perumahan.
Pengenalpastian dari segi pemahaman bakal pembeli rumah tentang entiti sebenar mahu pemilik perlu dikupas dengan lebih mendalam agar ianya dapat memberi satu panduan dalam membentuk takrifan mahu pemilik yang lebih tepat agar dapat membantu golongan bakal-bakal pembeli rumah ini memiliki rumah suatu hari nanti. Maslahat kajian saya ialah untuk meneliti dan memahami perspektif mahu pemilik di kalangan bakal pembeli rumah, terutama sekali dalam mengatasi permasalahan pemilikan rumah di kalangan bakal pembeli. Dan objektif kajian ini adalah untuk memaparkan sorotan literature yang dikumpul bagi membantu kerangka konseptual bagi mengkaji perspektif mahu pemilik di kalangan bakal pembeli rumah dengan merujuk kepada dua faktor utama, iaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Manakala reka bentuk kajian adalah terdapat lima peringkat, yang mana peringkat pertama saya mulakan dengan kajian awalan, seterusnya kajian literatur, dan peringkat ketiga ialah kaedah dan kawasan kajian. Dan peringkat keempat ialah peringkat di mana pengumpulan data, analisis data dan penemuan kajian dibuat. Dan peringkat terakhir ialah pembincangan kesimpulan, rumusan kajian dan implikasi dasar. Ini adalah metodologi kajian saya, yang mana saya akan mengkaji membuat kajian ini melalui pendekatan positivism, iaitu dengan membuat kajian secara kuantitatif. Dan yang mana pemilihan lokasi kajian hanya tertumpu kepada bandar-bandar utama di negeri Selangor, yang mana di bawah daerah Petaling, iaitu Shah Alam, Subang Jaya dan Petaling Jaya, yang mana dari kawasan kajian ini menunjukkan kawasan yang tidak mampu dimiliki di Malaysia. Dan pemilihan populasi dan sampel pula, saya menggunakan persampelan secara bola salji, iaitu snowball. Dan teknik pengumpulan data pula saya menggunakan iaitu mengedarkan borang soal selidik, iaitu dengan mengadakan temu bual secara tidak langsung. Dan seterusnya mengumpul data melalui data sekunder, iaitu analisis perpustakaan. Dan seterusnya saya menggunakan teknik penganalisaan data dengan menggunakan SPSS dan juga aplikasi Sam Amos. Rasional dalam pemilihan kawasan kajian ini adalah kerana negeri kawasan ini adalah mempunyai populasi penduduk yang tinggi, dan seterusnya menurut daripada Institut Penyelidikan Khazanah, yang mana negeri Selangor adalah negeri yang mempunyai tahap kemampuan perumahan yang sangat tidak mampu milik oleh orang ramai, terutamanya di daerah Petaling. Dan ini adalah data yang ditunjukkan, yang mana Selangor adalah tergolong di dalam negeri yang tidak mampu dimiliki di Malaysia. Faktor-faktor kemampuan perumahan yang saya dapati dari kajian literatur terdapat beberapa faktor, iaitu antaranya menurut Sani, iaitu antara faktor-faktor ialah berkaitan dengan pendapatan isi rumah, pembelanjaan isi rumah, bayaran bulanan isi rumah, jenis pekerjaan, tahap pendidikan dan bilangan isi rumah. Dan seterusnya menurut Kwan dan Hill, yang mana faktor kemampuan perumahan diukur dari segi pembelian, kemampuan pembelian dan juga kemampuan pembayaran balik dan juga pendapatan yang berkemampuan. Dan menurut Aminu, Nur Aini, Nur Azmawati dan Nur Hizal, aspek-aspek sosioekonomi seperti jenis unit perumahan, tempoh kediaman, pekerjaan dan pendapatan juga adalah salah satu faktor kepada kemampuan perumahan seseorang. Menurut namun terdapat tiga pemboleh ubah yang dominan yang selalu dibincangkan, iaitu pendapatan isi rumah, pembelanjaan isi rumah dan juga harga rumah. Dan terdapat juga faktor-faktor yang lain yang merujuk kepada kemampuan perumahan seseorang, iaitu subsidi perumahan, kadar faedah pinjaman, jenis-jenis pekerjaan, tahap pendidikan, bilangan anak dan juga isi rumah yang bekerja. Ini adalah faktor intrinsik yang merujuk kepada kemampuan pemilikan rumah seseorang, yang mana merujuk kepada dua pemboleh ubah utama, iaitu pendapatan dan pembelanjaan, yang mana di bawah pendapatan terdapat sub faktor
yang merujuk kepada umur seseorang, yang mana umur ni merujuk kepada had umur yang boleh membuat pinjaman perumahan, dan jenis pekerjaan sama ada pekerjaan seseorang itu adalah tetap ataupun tidak, dan tahap pendidikan, yang mana tahap pendidikan ini adalah salah satu indikator untuk menunjukkan sama ada seseorang itu berkemampuan ataupun tidak untuk memiliki rumah. Dan manakala di bawah pemboleh ubah utama perbelanjaan, yang mana di bawahnya ialah kita akan merujuk kepada bilangan isi rumah dan juga bilangan anak yang ada, tabungan isi rumah, hutang isi rumah yang sedia ada, iaitu dengan pinjaman, mungkin isi rumah tersebut mempunyai pinjaman selain daripada perumahan seperti pinjaman kenderaan dan sebagainya, dan juga gaya hidup seseorang yang diamalkan sehari-hari. Okey, manakala faktor intrinsik, saya merujuk kepada dan mengubah suai dari teori Maslow, iaitu teori keperluan Maslow, yang mana dia diubah suai mengikut kepada pilihan perumahan, yang mana merujuk kepada lima faktor utama, iaitu faktor fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial dan juga keperluan penghargaan, dan terakhir sekali adalah berkaitan dengan pencapaian hasrat diri. Okey, ini adalah kerangka konseptual saya, yang mana pertama sekali saya akan melihat kepada takrifan mampu milik seseorang, sama ada kita akan melihat faktor yang lebih dominan, sama ada pendapatan isi rumah yang mempengaruhi dan ataupun perbelanjaan isi rumah yang melebihi daripada pendapatan. Okey, seterusnya berkaitan dengan faktor intrinsik, kita akan merujuk pula kepada faktor intrinsik, iaitu pendekatan kepada pilihan perumahan. Sama ada pilihan perumahan yang dipilih oleh isi rumah ini adalah bersesuaian dengan tahap pendapatan atau kemampuan seseorang itu, iaitu merujuk kepada keperluan fisiologi, iaitu dengan melihat kepada perumahan yang selesa, harga rumah dan lokasi yang sesuai, ruang yang mencukupi dan tiada kecacatan fizikal. Dan seterusnya, melihat kepada faktor pilihan kepada keperluan keselamatan, sama ada isi rumah lebih mementingkan kepada persekitaran yang selamat, bebas jenayah dan kawalan, mempunyai kawalan keselamatan yang baik. Dan seterusnya ialah keperluan sosial, sama ada isi rumah ingin bertindak aktif dalam aktiviti kemasyarakatan atau penduduk dan inginkan kejiranan yang baik. Dan seterusnya ialah keperluan penghargaan, yang mana isi rumah lebih mementingkan kepada lokasi yang strategik, yang mana berdekatan dengan pusat bandar dan mempunyai kemudah sampaian yang baik. Dan terakhir sekali ialah berkaitan dengan pencapaian hasrat diri, yang mana mungkin isi rumah itu mengimpikan rumah yang direka bentuk dan dibina mengikut cita rasa sendiri. Hasil daripada faktor yang kita lihat, iaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik, ianya akan dirumuskan kepada konsep mampu milik dalam pemilikan perumahan. Secara kesimpulannya, takrifan mampu milik ini dianggap sebagai satu konsep dalam pemilikan perumahan yang ditujukan kepada semua peringkat pendapatan, yang mana bakal pembeli rumah perlu mengukur tahap kemampuan isi rumah dan membuat pilihan perumahan yang terlebih dahulu sebelum terikat dengan perjanjian pembeli rumah. Ini adalah kerana pembiayaan ataupun pembelajaran ataupun kita lebih kata lain, iaitu dalam pemilikan perumahan memerlukan komitmen yang tinggi, yang mana ia memerlukan memerlukan satu tempoh, iaitu jangka masa yang panjang. Meskipun cabaran untuk merapatkan jurang kemampuan adalah besar, tetapi melalui pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahawa pelaksanaan gabungan dasar yang inovatif dan bersasaran ternyata mampu mengatasi isu dalam pemilikan perumahan ini. Oleh itu, peranan semua pihak amatlah perlu bagi memastikan penawaran perumahan yang terbaik kepada bakal pembeli rumah, yang mana bakal pembeli rumah itu perlulah bijak dalam membuat keputusan dan pengurusan kewangan mereka. Oleh itu, sekian, terima kasih daripada saya.